Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Oke, kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bang Tanto. Bang Tanto ini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, pesanannya sniper gun magazine seperti ini kawan. Papernya paper tumbul, bolong. Dan di sini sudah dilengkapi dengan setelan power di bagian belakang senapan ini. Setelan power ini tinggal putar searah jarum jam kalau mau keras, kalau mau irit searah berlawanan jarum jam. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tempat untuk pemasangan magazine. Oke, larasnya menggunakan laras kuningan, panjang laras 60 cm, alur 12 OD9. OD-nya menggunakan OD9 kawan. Dan di sini visirnya belakang paten, depannya juga paten. Mantap sekali. Tempat pengisian anginnya di bagian depan senapan, di sini menggunakan mini coupler dan juga bisa menggunakan pompa bawaan dari senapan, yaitu gejruknya ini kawan. Tabungnya ini menggunakan tabung OD25. Oke, tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan. Mantap sekali. Dan di bawah tarikan sudah terdapat cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya untuk mengcancel kalau tidak jadi menembak. Oke, lanjut kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter, sasaran visir sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali yes kawan. Ini kita tambah lagi. Oke, dua kali yes kawan. Mantap. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes. Dan barangnya seperti ini, mantap sekali kawan. Terus senapan ini mereknya Sniper Gun Magazine. Paper Magnum seperti ini kawan. Tanpa teleskop. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.